Bang, biasanya orang kan begini, ah Nikita tuh ABC, ah Nikita tuh begini. Tapi saya pengen tahu, menurut seorang Nikita Mirzani. Tapi yang ngejudge itu rata-rata miskin. Aduh. Niki bahagia banget bisa ketemu sama Kak Fitri. Niki gak tahu kalau Niki gak ada Kak Fitri, Niki kayak apa. Niki cuma bisa bilang terima kasih, Kak. Kakak sayang sama Niki dengan tulus. Kakak mau nganggap Niki kayak adik sendiri. Jam berapapun Niki telepon, apapun yang Niki mau bicarain, Kak Fitri selalu standby. Itu karena Niki punya Kak Fitri yang begitu baik sama keluarga, nggak ngelihat Niki di luarnya gitu. Nggak tahu, Niki juga bingung kayak gimana ya Niki balesnya ini, caranya harus apa gitu. Kayak dikirimin malaikat gitu nggak sih? Iya pasti. Orang mungkin banyak yang lihat pokoknya jeleknya aja, kontroversial. Siapa yang nyenggol langsung dibabat sama dia. Kalau berantem jangan ditanya deh gitu. Nah Kak Fitri ini kan kalau aku lihat sama Niki ini benar-benar udah bonding banget. Maksudnya masuk kamar juga, maksudnya udah gak ada rahasia gitu. Apa yang bikin kakak jatuh cinta banget sama seorang Nikita Mirzani dan membela sampai segitunya?